Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita share di Facebook. Kita post. Okay, kita see how. Okay. We share. No external mic is connected. Okay, so wait. We see how. Okay. Okay. Okay, is there anybody home? Is there anybody in line? Enter tech for chat. Letting comment is not professional. Okay, there's some viewer here. Okay, it's good. Alright. Then we go for a next what we call intro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini pukul 2 petang bersama dengan saya, tak lain tak bukan adalah seperti yang anda dapat saksikan. Oh, terima kasih Anja. Selamat datang. Oh, waalaikumsalam Anja. So nampak tak intro-intro daripada Coach Bird? Ya, alhamdulillah. Ni kira live daripada smartphone eh. Smartphone kita try tengok. Terima kasih Anja kerana support live pada hari ni. Oh, saya Coach Bird. Alhamdulillah. Tu adalah salah satu channel YouTube daripada Coach Bird. So sambil-sambil tu akan bantu juga untuk anda lihat contoh-contoh macam video yang seperti ini. Yang ni program yang setelah pun berlangsung. Kita nak tekan play ni. Yang ni, oh bukan, jadi ialah dalam bentuk foto. Foto saja. Pun salam je. So jawab. Dia tak boleh jawab komen. So kita tambah lagi lah yang berkaitan. So kita tambah yang ni. Siap. Coach. Oh.
Okey. Sekarang ni berada di lokasi yang terakhir sebelum bergerak kepada lokasi baru. Saya harap anda semua dapat mendengar dan juga jelas bersama di atas talian saya Coach Bud ataupun Fadli Halim. Tadi saya cuba mainkan segala video-video yang berkaitan, segala yang bersesuaian dengan ya semestinya antara Yani. Jadi Yani antara semua video resume, ya video resume Yani dikongsikan antara terdahulu sebelum kali ini masih lagi bersama dengan Datuk Tuan Datuk Andy Lala untuk sama-sama kami kongsikan yang mana mungkin anda tertanya-tanya apalah yang kami kongsikan. Apa yang kami kongsikan, kami sedang kongsikan bagaimana untuk, ya ini dia, bagaimana untuk bangkit dan berjaya program usahawan daripada yang ini khas untuk rakyat-rakyat ataupun wanita-wanita negeri Perlis. Untuk program usahawan yang bersiri, so minggu depan 25 hari bulan Ayah Had adalah siri yang terakhir, iaitu usahawan wanita bangkit dan berjaya daripada saya sendiri Coach Bird dan juga Datuk Indala. Kami bersiaran secara langsung di atas talian kepada peniaga-peniaga usahawan-usahawan di Perlis sana. Jadi seperti yang anda dapat saksikan sebelum ini, saya maklumkan untuk think out of box, menghasilkan konten marketing ataupun bahan pemasaran dengan hanya menggunakan smartphone. Seperti yang anda dapat lihat sekarang ini, saya bersiaran secara langsung di atas talian dengan hanya menggunakan smartphone. Walau bagaimanapun, dengan sedikit ilmu yang dimiliki, mungkin kelainan untuk secara saya live agak berbeza daripada kebiasaan hari-hari yang terdulu. Kerana dalam sudut untuk perkongsian ini, saya mempunyai satu iltizam ataupun satu harapan yang mana anda semua perlulah untuk bukan sekadar bangkit tetapi juga untuk terus, sama ada hitam atau putih, ya atau tidak, sama ada teruskan untuk berada di atas talian ataupun anda meninggal di tengah jalan terpaksa untuk gulung tikar, tutup dengan. So, kita tiada pilihan, kita perlu untuk berevolusi. Dari dalam cara berevolusi itu, kita perlu berstrategi, kita perlu menggunakan servis Facebook sama ada iklan ataupun bahan pemasaran yang kita wujudkan sendiri ataupun dibekalkan oleh pihak syarikat maupun daripada anda sendiri. Anda boleh menghasilkan konten menggunakan smartphone hanya dengan sedikit pengetahuan ilmu yang boleh dipelajari dan juga of course ianya boleh disebar luaskan kerana ianya adalah dalam bentuk smartphone sepenuhnya, tidak menggunakan sebarang peranti lain seperti komputer. Kalau nak guna tab, dipersilakan agak besar sikit. Kalau guna iPad pun boleh, untuk gunakan iPhone boleh, as long as you have the smartphone. Okay, jadi saya bersiaran hari ini di Kota Damansara sebelum saya beredar untuk hari dalam sejarah. Okey, setelah setahun. Terkejut kau. Setelah setahun saya bergelandangan. Kali ini saya ingin tinggal di tempat yang tetap, iaitu di rumah sendiri. Agak menarik dan juga boleh cuba anda dapat untuk seperti saya live. Ini konten ini saya hasilkan menggunakan smartphone sebenarnya. Ini montaj untuk anda dapat saksikan. Saya hanya cuba, tidak mengharapkan untuk ramainya orang di sini untuk melihat. Jadi saya akan buat timbal balik untuk pemeriksaan. Semoga anda semua
Mana nampak, tak nampak saya pula. Semoga anda semua ceria-ceria selalu di hari Khamis. Hari ini mungkin anda masih lagi dalam raya Aidilfitri. Saya ucapkan selamat untuk bekerja dari rumah kepada sektor-sektor yang perlu untuk berada dan juga mematuhi SOP untuk tidak memenuhi premis kerana kawasan yang perlu untuk dicegah daripada penyebaran merebakkan wabak COVID-19. So, yang anda bekerja work from home, sama juga bahasa Melayu dia, bekerja dari rumah. Jadi, saya bekerja daripada rumah juga untuk anda di atas talian kita guna dan samaratakan kebolehan. InsyaAllah, kita sinergi, kita synchronize. Jumpa lagi. Ini adalah percubaan. Sambil-sambil, kalau kita tak buat, kita tak tahu apakah yang bakal dihasilkan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.